Bagi yang mau latihan, saya beri waktu 1 menit ya sebelum saya bahas. Silakan dikerjakan hanya untuk yang mau latihan saja. Ini kuncinya A ya. Ini materi ini sebenarnya agak mudah ya kalau buat saya. Yang ditanyakan ini kan kuadrat volume, jadi yang ditanyakan itu adalah V kuadrat. Jadi karena ini balok, rumusnya kan P kali L kali T. V itu kan P kali L kali T. Nah, V kuadrat berarti P kali L kali T kuadrat. Nah, kemudian ini kita jabarkan ya, kita pecah menjadi seperti ini, P kali L kali T, P kali L kali T gitu ya. Nah, ini kita kelompokannya P kali L itu kan X ya. Luas alas ya, P kali L kan luas alas. Yaitu jadi X. Kemudian P kali T atau T kali P itu kan jadi Y ya, luas depannya. Nah, kemudian L kali T itu kan luas samping, itu kan jadi Z. Nah, X, Y, Z. Jadi jawabannya itu A ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah kuadrat volume, P kuadrat. Ini sudah ketemu jawabannya. Sangat mudah ya ini ya, untuk level guru ini termasuk sangat mudah. Kurang lebih demikian ya, nantikan video saya selanjutnya.